Saudara, puluhan bintara mahasiswa Politeknik Angkatan Darat belajar dan praktek mengelola server. Hal ini dilakukan untuk penguatan pertahanan siber di tengah banyaknya ancaman keamanan digital yang semakin masif. Penguatan keamanan siber sangat penting dilakukan, tak terkecuali oleh lembaga keamanan negara. Hal tersebut yang mendorong Politeknik Angkatan Darat terus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan rekayasa keamanan digital. Sebanyak 23 bintara mahasiswa Poltekad dari seluruh Indonesia mempelajari mengamankan informasi rahasia dengan tindakan preventif maupun mitigasi, serta melakukan praktek langsung pada miniatur data center, yaitu di Noyo Research Center selama 9 hari bersama jagoan hosting di Kota Malang. Staf khusus Intelijen Cyber Security Letda Transisma Budiarta bilang, keamanan siber sangat penting. Terlebih di era perkembangan teknologi yang pesat, perang di dunia maya justru rawan terjadi. Teknologi saat ini perang tidak hanya perang-perang di hutan maupun di tempat-tempat medan pertempuran, tapi sekarang ini dengan perkembangan teknologi saat ini, perang itu justru yang lebih rawan adalah di dunia maya. Sehingga Angkatan Darat sendiri tentunya harus memiliki prajurit-prajurit yang dapat mengawaki atau mengamankan di bidang keamanan cyber. Pembelajaran yang diberikan mulai pengelolaan keamanan data, pengantar cyber security, pengelolaan keamanan jaringan, sampai pengelolaan keamanan data. Selain itu, para bintara mahasiswa juga bisa berkonsultasi langsung dengan praktisi. Itu yang perlu kita dukung sejak dini. Nah, ini kan baru awal, ini langkah awal kita untuk memulai langkah yang besar seperti itu. Ini banyak ya, mulai dari bagaimana kita nanti melakukan setting firewall, bagaimana kita mengamankan secara file itu secara ownership, secara file itu nanti dieksekut oleh siapa, kayak gitu. Jadi banyak materi dari sebenarnya ini, dan pematerinya pun beda-beda. Ada yang fokus untuk memang punya bidang di networking, punya bidang di keamanan server, sampai keamanan di kriptografi. Diharapkan melalui pembelajaran ini mampu menghasilkan prajurit yang unggul dan terampil, guna memperkuat keamanan jaringan komputer di lingkungan TNI Angkatan Darat. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.